Halo guys, perkenalkan nama aku Dimas Alpiano. Di video kali ini aku bakal nge-react suatu penampilan dari Dimas Kudai Bergen, yaitu dengan judul lagu Now. Ini salah satu lagu yang banyak juga di request oleh teman-teman di kolom komentar. Kalau seandainya bang coba react dan analisis lagunya Dimas Kudai Bergen pada saat dia perform lagunya Now. Nah, kali ini aku bakal nge-react dan menganalisis lagu daripada Dimas Kudai Bergen yang judulnya Now. Oke, langsung saja kita tonton bareng-bareng. Yuk. Oke, seperti biasa, Dimas kali ini memulainya dengan nada yang low bass, ya, nada rendah laki-laki. Dan ini rendah banget, cuy. Gua aja mungkin nggak bisa untuk menginterpretasikannya dengan suaraku. Luar biasa, Dimas. Ya, vibranya mantap. Take X-nya Dimas ya, penguasaan panggungnya seperti biasa benar-benar luar biasa, tatapan matanya ke penonton ya meyakinkan kalau seandainya ini adalah suatu lagu yang benar-benar serius. Mantap. Dari low yang agak mid terus tiba-tiba low lagi. Mantap transisinya, cuy. Vibranya ditaruhnya di depan ya, memang masih di langit-langit, tapi kalau misal langit-langit kita bagi belakang, tengah sama depan, dia ditaruh di depan. Bahkan sedetail itu Dimas menempatkan suaranya agar bisa mengenakan lagu, luar biasa. Balik lagi ke belakang langit-langit. Jadi dia ini pinter banget ya, dari kita merek video ini aja sudah kita sudah banyak dapat pembelajaran dari cara bernyanyinya ya, luar biasa. Wow. Itu head voice. Sebesayet vesepia. Gimana ya? Kalau seandainya tadi dia main low di sini, terus tiba-tiba dia di head voice di sini. Sebesayet vesepia. Luar biasa Dimas. Dan dia tuh soft banget, lembut banget. Wow. Untuk bisa mencapai
level dimana kamu bisa bernyanyi selembut itu butuh latihan yang nggak sebentar ya. Wow. Walaupun kita paham tekniknya, tetapi itu harus diulang-ulang, harus diulik-ulik secara terus-menerus agar bisa seperti Dimas ini. Mantap sih. Itu tadi agak nempel ke mix voice dikit yang dari head voice tadi ya. Oke. Chess. Snow. Diafragmanya main ini. Kalau aku di head voice, tapi kurang lebih kalau semisalnya dia di mix voice seperti itu ya. Ada cengkoknya sedikit. Stretch. Melakukan belting. Wow. Любов. Wow. Susah banget loh itu, jangan dianggap, wah oh, itu biasa aja, itu nggak terlalu tinggi kayak penyanyi-penyanyi lain. Wow, ini tekniknya sulit bro. Nggak sembarangan lo bisa melakukan itu. Di saat dia melakukan penekanan pada diafragmanya agar bisa mengeluarkan vibra yang benar-benar full power. Di saat itu juga dia ambil satu nafas panjang agar dia bisa melakukan shot setinggi itu. Dan tetap stabil, luar biasa Dimas. Lihat tuh, stage age-nya Dimas lagi-lagi ya, benar-benar luar biasa. Jadi, walaupun dia nggak bernyanyi sekalipun, orang melihatnya tuh benar-benar kayak wow, kayak gitu kan. Dia bisa membuat orang-orang tertuju kepada dia. Luar biasa kamu, Dimas. Gayanya itu loh. Aku mau kayak ketawa, tapi bagus ini. Oke. What? Kalian dengar itu? Ini termasuk salah satu gaya Middle East, gaya-gaya ke Timur Tengah. Jadi cara bernyanyi seperti ini supaya seperti kita mendengar orang sedang mengaji kalau di dalam Islam ya. Seperti orang azan gitu kan. Ada meliuk-meliuk, tapi meliuk-meliuk atau drillnya itu lebih ke gaya Middle East, ke Timur Tengahan. Aku nggak bisa mencontohkannya karena ini benar-benar sulit dan bukan tipe daripada suaraku. Good job Dimas. Wow. Wow. No. Itu kalau seandainya aku kan coba di head voice, kalau dia benar-benar dari head voice, dia tambah dorongan tenaga dari chest voice-nya. Gimana ya kalau misalnya dia bisa melakukan seperti itu ya? Pada saat di panggung seperti ini belum dapat dari aura panggung penonton ya, gemetar ya. Ditambah dia harus melakukan seperti itu. Wow, good job Dimas.
Nah kan gayanya, gaya Middle East. Aku nggak bisa semulus dia ya, tapi kurang lebih seperti itu yang Dimas lakukan. Ba 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 ba. Mantap. Wow. Mulus banget. Itu bukan whistle, masih high register. Tapi kok dia bisa ya berpikir untuk melakukan hal seperti itu ya, improvisasinya? Referensinya dari mana ya? Luar biasa Dimas. Oh? Wow. Kok bisa gitu ya? Kenapa bisa dia melakukan itu ya? Referensi dari mana itu yang aku bingung. Kalau misalnya kalian ada tahu referensi cara bernyanyi seperti ini dari mana, kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke guys, mungkin sampai situ dulu reaksi lagi. Tentang Dimas Kudai Bergen di lagunya Now. Kalau semisalnya kalian suka video ini silahkan di like, jangan lupa di share, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video tentang reaction Dimas atau penyanyi-penyanyi profesional lainnya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya kalau seandainya kalian ada rekomendasi kira-kira penyanyi apa atau lagu Dimas yang mana lagi yang harus kita reaction dan kita bedah. Oke, thank you sudah menonton and stay safe.